Nah, kali ini kita lagi di Enifnya Mat yang ke-35. Wah, cowok ganteng loh. Aja. Di Enifnya Mat yang ke-35, Mat Temanggung sama Hut Bayangkara di Temanggung. Nah, ini banyak banget teman-teman dari mana-mana. Nah, ada Ariel. Nah, acaranya di sebelahnya ada Uda Lumpi. Dan ada teman-teman yang banyak banget acara Hut ke-35 sekaligus Hut Bayangkara ini diadakan di Pengilon. Ada acara. Nah, di belakang juga ada banyak banget motor-motor. Nah, ada RD 350. BMW ada juga. Ini sebagian kecil, teman-teman. Ada Triumph. Di sana ada Harley sebagai macam. Nah, ini yang aneh nih, motor-motor seperti ini. RD350 2 tak. Ini RD350 2 tak. Dari Maci Temanggung juga. Triumph Bonneville, SR400, TS. Nah, nanti kita review juga banyak banget di depan macam-macam motor-motor aneh-aneh. Oh. Ini sponsornya ada Bolt Rider. Nah, ini ada juga Pak. Apa? Pak Wakil Bupati ya? Bapak Wakil Bupati. Nah, ini lagi baru pembukaan. Kemudian dari Kementerian Pariwisata. Okay. Itu ada Binter Mercy. Nanti kita lihat di sebelah sana juga banyak banget motor-motor barunya. Oke. Okay. Kita nanti sambung lagi. Nah, kita akan jalan-jalan sedikit. Ini lagi pembukaan. Kita muter-muter sedikit. Acara anniversary Maci Temanggung yang ke-35. Tak lupa kami ucapkan selamat datang. Ini ada Boat Rider. Kepada di standnya Boat Rider. Rekan-rekan Maci seluruh Indonesia yang hadir sama pada sore hari ini, dan lain-lain, yang telah meluangkan waktu demi menghadiri acara anniversary Maci. Ucapkan sekali lagi banyak banget nih teman-teman dari mana-mana. Oke, kita dan kebetulan muter-muter sedikit acara anniversary ini tamu terdiri bersamaan dengan Hari Bayangkara. Oke. Maka itu ini kami ucapkan yang punya hajat juga. Hari ya, Mas, Bayangkara. Aman. Mantap. Semoga Polri tetap baik di segala. Sip. Ngundang artis jadilah nih. Nomor 3. Kita muter-muter dulu lihat motor-motor kami yang lain. Oke, di sini banyak banget motor-motornya, ada Triumph, RE, ini ada motor-motor aneh juga. Apabila di depan dalam melaksanakan acara anniversary ini banyak kesalahan, banyak banget dari mana-mana juga kekurangan. Oke. Maka dari itu sekali lagi ini acaranya di Pengilon. Mohon maaf ya. Ada Sarimi juga. Padahal ya, kami kalau kita review beserta teman-teman yang tahu ini motor apa sudah bisa komen di bawah. Maksimal. Ini motor yang klasik banget. Nah, kalau teman-teman yang paham dan yang nomor 4, sudah tahu nih motor apa ini. Terima kasih banyak. Sini. Geser sedikit. Nah, ini lumayan baru Bonneville T100. Sponsor. Yang sebelahnya antara lain kepada Bapak Haji Nur Komar. Oke, juga nanti keluarga. Nanti kita sebelah sana. Beserta keluarga. Di sebelah sana juga masih banyak banget motor-motornya. Bapak Kapolres Temanggung. Oke, kita lihat pembukaannya dulu. Bapak Kasat Lantas Temanggung. Bapak Sarmati, rekan-rekan. Oke, kita akan lihat-lihat juga ke sebelah sana. Kita lihat dulu sedikit-sedikit. Dan juga nah, ini ada booth buat foto-foto, booth buat foto-foto di sini. Ketua Maci Kabupaten Temanggung. Ini buat booth buat foto-foto, teman. Ini teman-teman Maci juga. Tepuk tangan, Kang Kasai. Ya, kita ke sana, yuk. Yang Sarmati, nah, ini buat teman-teman yang ngecamp, buat teman-teman yang ngecamp ada di sini. Ini yang dari luar-luar mau ngecamp, nah ini tamu-tamu yang udah datang. Ah. Nah. Oke, selanjutnya di sini ada Triumph. Ada Triumph. Ada Triumph, terus ada Jawa. Oh, ini ada Jawa. Motor Jawa, terus kemudian sebelah sini wah, itu custom ada Sundap. Nah, ini kita ke sini ada Sundap. Teman-teman bisa lihat ada Sundap di sini. Oh. Langsung kita geser lagi. Kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan lagi. Nah. Oke, nah ini ada. Nah, ini ada Sundap lagi. Ada Sundap. Oh, ada Sundap.
Ini juga Sundap. Kita geser ke sana. Oke. Geser-geser lagi ada BSA. Nah. Oh, ada BSA, Vespa juga ada. Oh, BSA, Vespa Sprint. Nah, terus yang ini Norton. Norton. Oke, oh, ada lagi. Nah, itu ada yang di sana ada. Ini Vespa-Vespa, deretan Vespa-Vespa, teman-teman. Vespa Pletuk. Nah, S Pletuk S90. Ini ada S90. Banyak banget motornya dari RE. Ada RE, ada motor baru juga Ninja. Oh, ini Trail Lamas. Ini Kawasaki SR. Ini ada SR, oh itu ada BMW. BMW. Nah, ini BMW R100. Nah, kalau teman-teman lihat, BMW R100 di sini. Kita jalan lagi ke belakang. Nah, ada HD, BMW juga. Nah, ini BMW. Kita geser. Wow, ini sama kayak tadi. BSA. BSA. Ini motor custom. Ini ada motor custom. Oh, seru nih customer. Oh, itu ada teman-teman yang baru datang. Oke, kita lanjut lagi. BSA, BSA, BSA. Ini deretan BSA semua. Satu, BSA, satu, dua. Nah, ini BSA. Lanjut, kita jalan lagi ke belakang. Ada BMW lagi. Di belakang sini ada BMW. Ada BMW. Banyak banget motor-motor kelasnya. Banyak banget. Tetap ada Harley juga. Kita geser ke sebelah sini. Honda SL. SL. Di sini ada Honda SL. Oke. Tapi ini custom. Ini custom karena mesinnya kemungkinan itu Tiger. Oke, kita lanjut geser lagi. Ada Kawasaki juga, Ninja. Oh, banyak, ada Binter Mercy. Nah, di sini ada Binter, 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 Binter. Lanjut ke belakang. Wah, ini ada TS. Nah, teman-teman yang sudah lama lihat TS, nah ini ada TS di sini. TS 125. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Deretan BSA, ini ada BSA, BSA, HD, HD, RE, nah ini ada RE. Sebelah sini ada RE, teman-teman. Nah, RE warna Tosca. Ikut. Lanjut, nah di sini ada apa ini? DKW. Teman-teman yang sudah lama nggak lihat DKW, di sini ada DKW. Mesinnya emang kecil, tapi ya klasik lah, motor klasik. Kita lanjut, lanjut, lanjut lagi. Kita maju lagi. Oh, ini apa, teman-teman, ada yang tahu? Ini apa? Sportster. Oke. Kita lanjut, lanjut, lanjut ke depan lagi. Nah, Hardy, 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 Hardy. Kita lanjut, lanjut lagi ke depan. Ini ada BSA. Oh, di sini dia tan Harley, Harley. Ada Hardy, Hardy. Lanjut. Ada Triumph. Vespa juga, deretan Vespa ada juga. Deretan Vespa, Vespa. Kita maju lagi. Kita lanjut lagi. Maju, maju, maju. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, lanjut. Ini ada Soib. Motor Prancis. Prancis Soib. Ini Estela. Ini Estela 800-1250 kalau nggak salah. Oke, okay, lanjut lagi. Oh, ini deretan custom-custom, ada Ninja, ada Winter, Suzuki Trail, dan lain-lain. Ini deretan BSA, BSA, BSA. Kita dari depan. Ini deretan BSA, BSA-nya. Oh, masih Brad Style. Ini BSA. BSA, BSA. BSA lagi di sini, BSA lagi. Nah, oh, ini nih, agak, agak seru. Di sini kita ketemu NSU. Nah, ini NSU. Oh. Ini ada NSU. Itu DT, di belakang sana ada DT. BSA lagi, RE. Ini RE yang termasuk yang baru. Ada RE. Nah, ini Thunder. Thunder punyanya yang biasa dipakai sama Pak Agus. Ini Thundernya ini. Thunder 250. Oke, ada DKW juga. DKW lagi. Kita lanjut lagi. Oke, lanjut, lanjut. Nah, ini buat teman-teman yang ngecamp sampai besok ngecampnya di sini, teman. Oke, lanjut, kita lanjut lagi. Ada Grand juga.
Di depan ada Jawa dan Triumph. Nah, ini Jawa, ini Triumph. Banyak, masih banyak lagi yang ada di parkiran bawah. Ada di parkiran bawah banyak banget. Nah, kita lanjut. Lihat ke belakang. Lanjut lagi. Kita maju. Oke, ini buat teman-teman panitia-panitia ada di depan sini. Teman-teman panitia. Ketemu sama siapa ini? Halo Mas. Halo. Ya, halo. Jan. Ayo artise atau? Artise. Hah, artise Katisen. Kademen. Kademen. Ngopo sampean? Padahal tak rekam ada vlog lho ada lagi wah. Ki omongan iki lho, saru. Saru. Saru tenan iki. Jan. Iki tetep ora rek tak sensor iki. Ben. Ora ngotit. Nek didit tapi temene to. Lah kan tititnya. Nah ini di backstage, nah itu ada banyak, masih banyak banget teman-teman yang di belakang yang baru datang. Lanjut, nanti kita lanjut lagi. Oke. Nah ini but, ini bakal ada kesenian kuda lumping. Di sini ada bakal kesenian kuda lumping juga. Nah, ada Pak Bowo sama Bu Denti. Nah ini but, ini but yang untuk foto-foto dari teman-teman. Nah, untuk pembukaannya para panitia-panitia baru buka-buka. Kita lihat dulu. Para panitia baru pembukaan, acara pembukaan. Masih sama Michael lagi, Michael atau always Michael ada di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang mau merchandise, booth-nya Bolt Riders itu juga ada merchandise. Nah, merchandise-nya di depan sini. Okay, wait. Jadi booth merchandise, booth merchandise-nya dari acara hari ini. Baru pembukaan dan lain-lain, oh banyak banget yang ikut joget jatilan. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, siap, ada kopi dari Kopi Gajah. Oke, lanjut lagi, kita lihat boot-boot yang lain. Nah ini boot-boot untuk aksesoris. Ada stiker dan lain-lain emblem di sini. Wow, tuh banyak banget buat teman-teman. Nah, ini ada rompi, ada kaos-kaos. Nah, oke, kita lanjut lagi ke sebelah. Ini boot-boot untuk makanan, boot bakso ulek dan lain-lain. Ada bakso ulek. Terus lanjut ke sebelah sini ada Cleo. Buatnya minuman kalau haus. Oke, ini ada dari Racik. Oh, ada mbak-mbaknya. Halo, Mbak. Oke, di sini ada Sarimi, buatnya Sarimi. Oke, ada buat dari Sarimi, kemudian di sini buat dari Black Soul. Ada buat ketemu lagi gitu. Ada buat dari Blasco. Ini Blasco produknya Sunblasting. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, nah ini booth-nya Blasco. Itu di bawah juga ada kontaknya. Kalau teman-teman yang pengen sunblast di area Temanggung bisa hubungi Blasco. Blasco Garage. Nomor handphone dan lain-lain ada sih. Silakan kunjungi Blasco buat teman-teman yang di Temanggung ya. Hasilnya kayak gini. Ini hasil-hasil sunblast. Bisa langsung hubungi di nomor yang tadi ya, Mas ya. Oke. Oke, di sini lanjut.
ada angkringan bikers. Warung Daru. Sopo meneh. Sopo ngira mesti ketemu. Tiap event mesti ketemu kopi Daru. Bud-bud dari kopi, ada kopi tani, bud kopi tani, terus warung Daru, sebelah ada pur cokle, pur cokle. Nah, di sini yang makanan-makanan, bud-bud makanan semua. Masih sama ketemu sama teman-teman yang lain. Nah, ini yang baru pada teman-teman yang baru pada datang. Ada dari pur cokle. Itu ada Instagramnya pur cokle. Bisa. Oke. Yang teman-teman baru datang. Oke, kita langsung ke belakang lagi. Oke, yuk, ketemu yang lainnya. Oke, di sini ada lagi motor-motor yang aneh-aneh juga. Kita ke depan dulu. Kita ke depan sekali review motor yang lain. Oke, kita review motor lain di depan. Oh, ini teman-teman yang lain. Kita lihat yang di parkiran depan. Sebelum gelap kita review dulu. Oke, lanjut. Nah, ini yang di parkiran atas, teman-teman. Di parkiran atas banyak banget. Di parkiran atas ada HDHD, geng HDHD. Wah, di situ ada Pak Agus juga. Ada Pak Agus, ada RE, ada Saspan. Nah, di sini ada macam-macam. Ada HD. Ini ada HD Polis. Oh, HD, ini HD Custom yang baru datang. Ini Goldwing. Ini ada Goldwing. Goldwing yang lama, Goldwing yang baru. Nah, di sini lanjut lagi, ada Polis. Di sini ada Polis. Oh, ini Polis. Kayak sebenarnya ini seru nih kalau kita bisa review lebih lanjut, tapi ini lain kali aja. Ini dari motor dari tamu dari Semarang. Ada HD lagi. Sebelah sini juga ada HD. Harley semua. Ada Triumph satu. Lanjut lagi di sini. RE Harley dari Jogja. Teman-teman dari Jogja. Itu ada Polis juga di belakang. Oke. Di sini deretan HD semua sama Custom. Oke, kita lanjut ke yang lain. Nah, ini di Pengilon, acaranya di Pengilon. Kita ke belakang. Oh, di belakang ada satu Vulcan. Nah, ini HD Custom. Ini 4X. Nah, ini Kawasaki Vulcan. Sebelahnya, ayo sudah pada tahu. RE lagi. Ini yang tadi. Lanjut lagi. Ini HD lagi. Oke. Lanjut. Nah, oke. Yang di bawah nanti kita lihat dulu. Nah, ini kita lihat suspannya. Ini ada suspan hadiah yang pakai suspan. Oke. Lanjut. Ada Pak Agus. Ada Pak Agus lagi. Sehat. Aman, Pak? Aman. Acaranya lancar. Nah, mungkin itu dulu vlog kali ini dari hoodnya Ma Aci yang ke-35 sama hood Bayangkara. Buat teman-teman yang pengen review lebih lanjut motor-motornya, nanti bisa dilihat sendiri satu persatu. Banyak banget motor yang belum kita review, dan selamat untuk Ma Aci yang ke-35. Selamat juga untuk nge-vlog tembak, wah, nge-vlog. Oh iya. Halo, Mbak. Aman, yang penting sukses acara ini ya. Sip. Ulang tahun ke 35 MACI Temanggung. Yang penting sukses ya. Sukses lancar, panitia tanpa ada kendala. Sip. Mandata merubah. Sip. Ya, oke. Okay. Tutup bah. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih. Yang udah nonton. Besok lain ketemu lagi. Sip. Oke, okay, bye. Ya.